Ustadz, ini pertanyaannya sepertinya sama yang di jamaah Katapang. Oh, karena sama ya. Ustadz Hilman, we jawab. Ingin pertanyaan lebih Ustadz ya, jawabnya supaya ya lebih mantap ini ya. Saat di WC itu tidak boleh mengucapkan lapad, lapad Allah. Nah, pertanyaannya, bagaimana bila kita bersin di WC dan refleks mengucapkan alhamdulillah? Bagaimana saat refleks takir sujud sahwi? Sujud sahwi jika sujud tilawah. Kapan poho sujud sahwi? Pokoknya sujud sahwi di WC. Pokoknya lihat nih. Jadi sekali lagi ya, kasusnya perlu saya tekankan kembali, yaitu ini berkenaan dengan etika, bukan halal dan haram. Bukan di jamban, oke? Tetapi di WC, di toilet. Di toilet. Oke? Kalau sekarang jambannya ada ruangan antara toilet dengan tadi, itu bisa seperti tempat mandi, nggak ada masalah. Jadi yang tidak boleh itu mengucapkan lapal Allah itu di WC-nya, bukan di kamar mandi. Oke, bahkan sekali lagi guru kita Ustadz Sodikin mah temenang sote lamun keur nagog. Tah gitu. Mah wa nagog bahasa Perancis, sorry nah, orang Malaysia. Nagog. Jadi keur BAB, keur kencingnya kencing yang tidak boleh. Nah, Sodikin. Bahkan lebih ekstrim kalau Ustadz Sodikin itu yang tidak boleh itu sedang melakukan perbuatan kotornya. Tapi saya kemarin ada pertanyaan lagi ke istifta, itu yang tidak boleh itu selain sedang berbuat tadi di tempat pembuangannya. Pembuangannya. Maka tadi jambannya ada lokasi bukan WC, itu boleh. Maka sekiranya bersin di jamban jauh atau tidak persis di tempat tadi WC, WC maka lupanya sah. Lupa sah. Lupanya sah, boleh. Ditakdirkan sengaja tidak lupa pun mengucapkan tidak alhamdulillah apa-apa. Bukan di WC-nya tidak apa-apa. Ya, tidak apa. Ya. Begitu maksudnya sekali lagi untuk menegaskan. Karena di kita seakan-akan tidak boleh itu umum jamban. Umum jaman. Padahal hanya di klosetnya yang tidak boleh itu. Iya. Begitu ya? Iya. Ya. Ya.